guys, welcome back to YouTube channel Gila Bola. Nah, kalian pasti penasaran kan, ada kabar terbaru apa mengenai Timnas Indonesia? So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Gila Bola. Dan jangan lupa juga, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong dikabarkan sudah mendapatkan penyerang ganas. Pemain itu berkarir di Eropa dan memiliki keturunan Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan. Dia menyebut pemain itu adalah Ilyas Alhaf. Sang pemain merupakan ujung tombak milik FC Noah yang bertarung di Liga Armenia. Dia memiliki keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya. Roni Pangemanan mengatakan, dia mendapatkan informasi tersebut saat berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Lebih lanjut, Bung Ropan menyampaikan saat ini Shin Tae-yong belum memberikan keputusan. Pelatih asal Korea Selatan tersebut akan coba melihat data Ilyas sebelum mengambil keputusan.